Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi di RCM channel. Kita akan bikin lagi tutorial cara buka LCD Samsung A20s. Kita siapkan ini ya. Ini terbuat dari lapisan touchscreen Advan. Kita ambil obeng baru. Siapkan obeng dengan ini ya guys. Ini handphone baru ya guys, handphone baru buka DOS. Ini akan dibuka LCD-nya. Diambil contoh untuk dikirim ke Cina. Untuk pembikinan LCD ya. Sudah terbuka lapisan belakang. Kita buka bautnya. Andalkan obengnya kecil. Terus buka ini. Oh,
durasinya 1 minggu ya. Selama tidak pecah atau kena air. Siapa kinotanya? Kalau tiba-tiba tidak berfungsi, bawa dia lagi. Cari mungkin mana dia ini. Ini soket LCD ya guys. Iya. Kalau peti tidak kena sini. Tidak salah dong. Untuk lebih amannya, kita panasin dulu selama 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi kalau mau beli pemanas yang murah, pakai nasution aja. Iya, nasution. Nasution. Selama 20 menit. Ini diletakkan di pemanas guys selama 20 menit. Itu mempermudah melelehkan lemnya. Panas guys, panas, panas. Mapelas apo? Ini LCD-nya guys, bukan OLED-nya. Jadi kita mulai. Bismillah. Oh ya mana? Mungkin kayak gini. Oh ya gini ya, obat. Ini lemnya sudah tidak keras lagi ya, karena sudah keterpanasan. Ya, Dedi. 20 nah bang. Ini guys, sudah keterpanasan guys. Jadi mudah diangkat guys. Yeah. Ini tinggal lem di bawah guys. Kita panasin pakai blower. Dengan secara pelan-pelan kita angkat. Sudah terangkat guys dengan mudah, sungguh sangat mudah karena keterpanasan. Jadi kita tes kembali apakah LCD-nya masih normal atau sudah pecah.
Oke. Survei membuktikan. Bismillah. Oke guys, ternyata LCD-nya aman. Aman, aman, aman. Kita tidak buka aku ya. Oke okay guys, 100% normal, mantap, masa poda. Ini fleksibelnya di bawah ya. Oke, okay. Selamat menikmati.